Kau tak dengar habis cerita ni. Weh, dekat Indonesia terkejut saya. Saya turun flight, orang buat tak tahu dengan saya. Allah. Itu yang reaction daripada Indonesia, yang NDTK semua tu, kawan-kawan tu dia dah kenal saya. Dia memang kenal lah, tapi betul. Rakyat Indonesia ramai. Betul. Saya buka emas saya. Buat tak reti dia pandang dia. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian daripada Instagram, dan ini daripada channel Ustaz Syamsul Debat. Jangan lupa like, share, comment, subscribe kepada beliau. Linknya di deskripsi guys. Nah, di sini ada tajuk yang masyaallah cantik ya kalau saya cakap ya kan, yaitu service di Indonesia. Macam mana nih apa yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat berkenaan dengan Indonesia? Jom kita tengok bersama. Kita belajar dan menuntut ilmu kepada Ustaz Syamsul Debat. Tanpa berlama-lama, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Tonok sebab orang tak kenal saya. Tonok pergi Singapura tak boleh. Dekat airport tu bala kejar. Ustaz, Ustaz TikTok. Apalah Ustaz TikTok lah kau panggil. Tapi dekat Indonesia terkejut saya turun flight, orang buat tak tahu dengan saya. Allah. Itu yang reaction daripada Indonesia, yang NDTK semua tu, kawan-kawan tu dia dah kenal saya. Dia memang kenal lah, tapi betul. Rakyat Indonesia ramai. Betul. Saya buka emas saya, buat tak reti dia pandang dia. Apa hal kau, macam tu lah agaknya. Tapi di Indonesia servis perkhidmatan dia tip top. Masya Allah. Saya masuk dekat dalam hotel. Selamat siang pak. Selamat siang pak. Silakan pak. Nak dapat macam ni kat Malaysia, raja je. Di mana tandasnya? Sini pak, saya tunjukkan pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku. Sampai kena nyaman dia tunjuk. Dah tak tahu aku darah. Kuah. Pemandu, driver dia, supir dia, bila sampai kat tempat makan tu, kita semua turun, kan kita dah biasa. Emil turun makan sekali, kita dah biasa macam tu. Marilah turun, kita makan sama. Tak apa pak, aman pak, dalam mobil aja pak, tak apa pak. Tak bang, tak turun, dia duduk tegak dalam kereta tu. Driver kita. Sama konyang dengan bos saya, weh. Kadang-kadang, bos tak makan. Dia sama bos, bos tak makan. Tapi tu budaya kita lah. Betul. Apalah betul. Tu. Tak apa lah. Tu buat saya kata tadi, amanah jaga. Tapi saya respect pemandu di negeri Perak, SUK Perak. Dia ada wujudkan ramai pemandu-pemandu wanita. Pemandu 22 tahun, 25 tahun, driver. Jadi pegawai-pegawai perempuan bawa. Oh. Bawa. Yang driver perempuan. Senang macam tu. Nak tukar tudung dalam kereta. Tu naik. Yang berus. Betul. Betul. Amanah jaga. Hubungan kita jaga satu dengan yang lain. Jangan tamat. Jadi memang amanah yang dibebankan kepada kita ataupun yang diembankan kepada kita memang kena jaga ya kan. Jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Tak ada apa pun. Samsul Debat. Berapa lama Samsul Debat? Saya cakap dengan rumah saya. Abang sibuk 2-3 tahun je lagi. Ha? Tak lama besok. Abang duduk rumah jangan kau muntah ni. Oh, abang sudah. Saya kata. Betul. Besok lepas 5 tahun ada Samsul Debit, Debab, Debuk. Semua ada keluar. Mana kau tahu? Ya. Itu ada yang tanya saya tu. Kenapa nama ayah ada debat? La ilaha illallah. Kau bangang jangan share dengan orang. Boleh tak? Diam-diam. Dia slow-slow je kau tanya. Dulu saya waktu saya dah jadi pengarah undang-undang, saya dah dijemput berceramah. Oh. Jadi ceramah tu banyak ceramah motivasi. Jadi saya tak suka pakai nama jawatan rasmi saya. Jadi saya tak nak nanti orang call pejabat nak pergi ceramah. Saya tak nak, sedangkan tu tujuan rasmi saja pejabat. Jadi saya pun beritahu. Jawatan saya pergi berceramah kat luar, Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Jadi sampai satu penganjur, dia dah terlupa nama saya siapa. Syamsul apa tak nama budak tu. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mula dia. Oh. Dekat Surau Puncak Setiawangsa KL. Dan malam tu salah seorang yang dengar ceramah tu adalah CEO TV Al-Hijrah masa tu, Dato' Haji Izlan Basar. Dia mati-mati menyangkakan nama aku ni Syamsul Al-Debati. Al-Debati? Melekat terus nama tu.
apa hal Samsudebat ni kan. Nah, sampailah sekarang tu yang geng-geng apa sahabat-sahabat Bank Islam pun panggil saya SD kat mana dah, SD ni jadi tu lah, tu SD statutory declaration. So tak nak sombong, tak ada apa pun, ni nama Yamah ambil ni je, tak ada salah, okey je saya, betul. Cuma jangan salah orang. Saya kat Sarawak tu, ada orang tegur. Saya keluar pada restoran Laksa Sarawak. Ambil gambar boleh? Non-Muslim tu. Christian. Saya kata boleh. Tak salah orang. Tak salah. Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata. Ya Allah, ini bukan aku buat cerita ni, betul. Dan saya punya tim punya gelak lah masa tu. Boleh. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat. Tapi dalam bilik air tu. Tentang mana sama tak tahulah. Jangan sombong, tak ada apa pun. Sampai masanya habis. Saya tengok, cuma paling contoh, habis kita bersara, apa kita nak buat? Habislah, tak ada apa. Bersara, bercuti, berehat, itu je lah. Kan? Saya je bersara tapi tak berehat lagi. Ha? Bersara lah, bersara daripada sektor kerajaan. Tapi masih datang ke jawab kerajaan. Nampak tak? Kemudian buang perasaan apa? Buang dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dia macam ni, simple je. Benda baik, orang lain dapat, kita rasa happy. Dia macam ni. Kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata apa? Kalau ada orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Kita tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Eh, dia dengar-dengar. Bos kita dapat pergi haji tau ni. Dengar lah. Tahu-tahu. Tak rasa apa. Mana dengki dah ada. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat. Alah, ada 5 orang kan? Bukan dia seorang kan? Ada 5 orang. Dengar-dengar anak dia dapat semua A, peksa. Yalah. Dengar-dengarnya dalam semalam kementerian umumkan dalam 20 ribu dah dapat semua A. Jadi maknanya dia salah seorang. Tak rasa apa. Dengar-dengar ada beli kereta baru. Yalah, buat loan senang sekarang ni. Tak ada perasaan, makna dengki dah ada. Tapi kalau ayat dia macam ni, eh, dia dengar bos kita dapat pergi haji tu ni, entah apa kabel pakaiannya tu, confirm dengki. Ha, dengar-dengar dia beli kereta baru, teman dia curi duit tu. Dengar-dengar dia naik pangkat, entah apa dijilatnya bos tu. Dia kata. Ya Allah, Allah, ada je ayat ni. Dengar-dengar anak dapat semua, eh, macam mana ada seorang pandai tu, confirm dengki. Dia sepatutnya apa? Eh, dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni je ke? Ya Allah, bestnya aku nak jumpa dia lah. Bos, kalau bos pergi haji, bos doakan saya lah. Senang sangat pergi, insyaAllah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana aku nak pergi? Daftar pun belum. Tapi insyaAllah, kalau tak ada apa-apa arah melintang, siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup, mati hidup, tak boleh pergi. Mati hidup. Belum, mati balik. No, 3 kali. Tapi kalau buat beli buat rayuan, mungkin dia dapat pergilah. Eh, dengan dia beli kereta baru. Ya ke? Ya Allah, dia tu dah lah bagus. Kita boleh tumpang kereta dia. Dia tu rajin tumpangkan orang pergi kerja. Termisi minyak pun buat tidur. Memang happy. Dengar-dengar anak dia dapat sebuah A, peksa. Alhamdulillah, ada juga ya, anak-anak kawan kita yang pandai-pandai. Ya. Alhamdulillah. Eh, dengar kawan kita naik pangkat. Ya ke? Ya Allah, papa lepas ni boleh tak tolong dia. Kan okey. Kau dengar tak Abang Haji tu? Abang Haji memang tu lah yang umur 85 tahun. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Weh, kenapa? Bini dia umur 25. Ha, terangkat kening. Suami 85, bini 25. Tak terangkat kening. Kan bagus kalau cakap. Alhamdulillah, dapat dia isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan? Kan okey. Ini mulut cepat. Ah, malam pertama mati tu. Cuma elok. Kalau kau tak puas hati pun kau tanya pula perempuan tu. Dek ni akak nak tanya sikit. Apa kau gemar sangat Abang Haji tu? Umur dia kan dah 85. Banyak umur dia. Tentu saya nak cakap eh. Pertama Abang Haji ni pandai gurau. Romantik. Kita makan suap. Walaupun kadang tu tak kena. Ah, macam mana? Tak kena macam mana? Kadang bila kita suap tu. Abang itu telinga. Dia tak perasan. Enggak nak. Lepas tu setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak tak terang nak balas apa. Dia contoh lah. Doakan bahagia sudahlah.
jaga hubungan satu dengan yang lain. Kita rasa happy dengan kegembiraan. Nak bagi tahu dengki ni simple je. Maksud dengki, kalau kita faham dengki ni, kita tak nak dengki dah lepas ni. Iaitu dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu je. Cuba kalau kita dapat dia pangkat, kita happy ni. Tiba dengan ayat cakap, dia tak layak weh, dia sebenarnya ni, ni mesti pakai kabel. Kecil tak hati kita? Kecil hati. Kalau kita tak nak kecil hati, jangan kecil hati orang lain. Betul. Itu je. Ada rezeki lain Tuhan bagi dekat kita. Kemudian apa? Percaya pada hikmah. Ada benda lain Tuhan nak bagi dekat aku. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi, alhamdulillah. Ingat tak waktu momen loan rumah kita lulus? Happy macam mana? Macam beli banglo. Wah, rumah biasa je. Rumah sekarang ni pun semua dah tak masuk akal lah. Hanya. Dia boleh letak tegak mak, dia letak signboard hanya. Hanya 800K. Ha? Ha? Cikgu bahasa Melayu pun puas memikirkan. Ha? Memikirkan penggunaan itu sesuai ke tak sesuai. Hanya. Janganlah pening kepala. Tapi itu bahasa orang kaya memang biasa. Saya pernah pergi rumah Datuk Seri tu. Saya ceramah kat rumah, dia tengok rumah dia besar, semimpul, bilik tidur dia. Ya Allah. Bini dia masa dia kahwin, dia baru kahwin kan. Masa kahwin tu, bini tinggal nak cuci kaki masuk dalam rumah je. Rumah besar gila. Saya masa tu ni Azia, mana aku nak parking? Kereta dia semua, kereta luar negara je. Sudahnya nampak satu Jaguar. Jaguar Pro 2. Okeylah. Saya tanya lah rumah dia. Datuk ni rumah ni mesti mahal eh. Tak adalah. Masa beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab je. Dia tak sombong. Tapi memang tu bahasa dia. Oh, bahasa dia betul. Ada saya ceramah dekat PKNS Shah Alam. Ustaz, kalau ustaz, masa PKPB. Yang masa ceramah duduk jarang-jarang tau. Ustaz, kalau ustaz nak beli rumah ni time dia ustaz. Rumah tengah murah ni. Berapa? Dah 1.5, 1.6. Kau hilang akal ke cakap janji kat aku? Cuba kalau korang beli harga rumah 2 juta. Beli harga rumah 2 juta, tolak gaji. Tinggal berapa? Tak apalah, tariklah 50 tahun. 50 tahun tarik. Tak apa, 50 tahun. Memang kau tak pasang dah. Kipas tu terjulur je. Hook dengan wayar tu. Aircon pun terkeluar, wayar dua. Lengang je. Abang, abang, abang. Apa, apa, apa. Makan bang, makan bang, makan bang, makan bang. Kau pergi kat dinding rumah, jilat je lah. Kenapa dah? Betul aku. Tu sebabnya saya punya syur saya dah tiba masanya kerajaan mengkaji semula tentang rumah perumahan kepada rakyat, iaitu kita kena buat konsep kepada pemaju, bina kemudian jual. Bukannya kita beli rumah contoh aja. Rumah kita besok sinilah dapur sini sampai ke sudah tiang. Betul tak? Sepatutnya pemaju yang kena buat loan. Dia buat loan, dia siapkan rumah. Dan kerajaan letakkan spek. Rumah kalau 400 ribu, bilik berapa? Store mesti ada. Ni macam ni, keluasan mesti berapa? Macam tu kita kena letakkan. Jadi tak ada macam kita beli kereta. Kereta dah ada. Cuma tinggal stok tu tak sampai je. Ni rumah, kita beli risiko. Betul. Ha, berapa ramai orang tertipu. Pemaju tu bila dah orang dah beli, pub dah booking, zap, dia istihar bankrupt. Dia buka company lain. Banyak. Banner kemudian jual. Cadangan saya mungkin tak popular, tetapi itulah yang terbaik untuk jaga kebajikan rakyat yang tengah susah sekarang ni. Terbaik. Kalau nak tepuk, tepuk lah. Fikirlah tepuk. Tapi betul, macam itulah dia. Bahasa orang kaya. Ada satu rumah Datuk Seri tu, saya pergi dekat rumah dia. Saya ceramah, lepas ceramah tu dia bagi saya makan kopok tu. Cuba ustaz rasa kopok ni, sedap tak? Ui, sedap lah kopok ni. Itulah, isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita beli kilang tu. Apalah kau beli kilang ni? Kalau sedap pun kau beli banyak, kau bagi orang rasa sudah ni, kau beli kilang kasar kau gurau. Kau pernah makan kat kedai tuan? Sedap lah bang kedai, memang bojong lah kita beli kedai ni. Mana ada? Kemudian kebertanggungjawapan, tanggungjawab atas tugas kita. Jangan kita gemar menyalahkan orang lain. Betul. Ya, tak faham, ni bukan kerja saya, itu kerja dia. Tak pula, saya tak tahu, dia ni tak tanggungjawab. Itu sebab anak kita pun gemar menyalahkan orang. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia ada bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah, tak selesai. Nampak tak? Kita bertanggungjawab. Itulah yang lelaki lakukan dalam kehidupannya selama ini. Allah. Okay, fine. Salah I. Okay, fine. Diam. Salah. Razif.
Itulah orang lelaki. Sebab orang lelaki dia tak suka panjang-panjang dengan isu. Orang perempuan. Okay fine, ni salah I. Okay fine, tapi tahukan kenapa I buat benda. Nak juga. Ya Allah. Puas hati kau dapat urai ya. Bertanggungjawab. Seterusnya apa yang kena ada? Seterusnya respon positif. Ada apa-apa arahan, mulai berapa hebelan, semua staff tidak dibenarkan begini-begini, semua staff nak macam-macam ni, semua peniaga nak macam-macam ni. Positif semua. Naik dekat notice board, pengurusan kata mulai berapa bulan semua staff tidak lagi dibenarkan begini-begini. Kau tengok respon orang. Tak benda dah. Semua nyusahkan kita, marah kat notice board. Ni tak fikir kita ke? Lantaklah, mati lagi baiklah. Marah kat notice board. Yang seorang tu lagi best. Kau yang muda ni buatlah, akak dah nak pencen. Yang seorang tu pula. Pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik. Kepada nak bersara sila baik kat notice ni. Tak ada bang. Wah, senang-senang. Untuk semua, buatlah dulu. Adalah kebaikan pihak pengurusan tertinggi dah bincang dah sebelum keluarkan notis tu. Dan yang last sekali yang kena ada, yang maksudkan, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas berbuat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Ah, tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh. Terima kasih pun tidak. Mana tak ikhlas lah tu. Iya sih. Ayat-ayat itu sudah banyak kita dengar gitu. Oh, dulu-dulu kita tolong kedui. Cakap kan, eh terima kasih banyak lah kau tolong. Tak ada apa mengada lah kau. Tak ada benda pun. Sikit aja ni. Kau ni terima kasih, terima kasih. Kena marah, terima kasih. Malahan ikhlas ni kita tak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan adalah daripada Tuhan semata-mata. Betul. Itu sebenarnya yang kena ada. Akhirnya dalam kita bekerja, yang kita nak kejar apa? Yang kita nak kejar, walaupun gaji kita rendah, walaupun kita pangkat tak tinggi, walaupun kita ni tak dapat apa-apa kelebihan, apa yang kita nak kejar? Yang kita nak kejar adalah ke... Apa tu? Tak sampai. Yang kita nak kejar adalah ke... keberkatan. Betul. Berkat tu yang kita nak kejar. Apa tanda-tanda berkat? Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Ada orang sikit tak cukup, banyak tak puas. Ibarat minum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Kita sikit cukup, banyak boleh kongsi, sedekah lagi, bagi ke orang lagi. Itu maksud berkat pertama. Kedua, tanda keberkatan kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik menyanyi dia, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur, bagai pulau lewarna anak ulala. Menyaut-nyaut, romantik dia. Ya Allah Akbar. Ya, suami balik, tampak isteri tengah basuh pinggan. Pegang tangan isteri. Ya? Nah, pergi masuk dah, mandi siap tak apa. Biar abang sambung. Sambung. Jangan pakai baju korporat bank Islam. Contoh, eh, tu, contoh. Eh, tak happy ke kita? Suami kita macam tu. Happy tak? Happy. Happy walaupun tu last kali dalam 365 hari tu. Happy sangat dia basuh pinggan. Allahu Akbar. Ataupun suami balik, ha? Nak ambil voucher spa Muslimah ni pergi. Pergi spa. Nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure semua buat. Abang, anak-anak kita, anak abang jaga, pergi aja. Abang ni susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Orang ajar macam tanda tu. Tak ada, dah, dah. Abang dah bayar dah. Abang ni, abang dia dah bayar dah. Happy kan? Macam tu. Ataupun suami balik, sayang. Sayang, bancu air. Kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Hah? Abang ni? Biar betul. Kuih lambang kasih sayang. Kuih apa abang bawa? Kuih kapal. Mana ada kuih kapal? Cuk kita tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan kapal macam tu kan? Cakui kuih kapal. Apa kau tahu? Ha. Siap. Sekirat dua tu. Bersilang bukan? Ha. Ya. Komunikasi kat rumah pun jadi bahagia kan. Jangan pakai postman. Ini tak, communicate pun pakai postman. Long, kau cakap dengan ayah kau, si goreng dah siap. Long, ayah tengah masuk motor. Pahal. Ni ya, mak cakap si goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau, kejap lagi, kejap lagi. Mak pun kata, ha, kejap lagi, kau cakap dengan ayah kau sekarang. Now, now.
Jumpa ayah. Ni mak cakap tau, bukan Alung cakap. Mak cakap sekarang tau. Kau cakap dengan mak kau, tak kerti bahasa ke apa? Oh, macam mana nak cakap ni? Sampai dengan mak ni ayah cakap tau. Cakap tak kerti bahasa ke apa? Kau cakap dengan mak, jangan ayah kau, jangan kurang hajar boleh tak? Allah pelima. Cuba kalau ayah tengah basuh motor, mak tu datang gosok lengan ni, abang. Bila terpercik aja air siraman tu, langsung keluar video klip Hindi. Langsung suami dia, kuilar kihen, jabo hati hen. Bini dia nyaut, baris hoti hen, canak-canak cum-cum. Jiran ke kanan tu, cak dum-dum, cak dum-dum, cak jadi weh. Kau tak pernah cuba, mana kau tahu? Aku tengok elok orang kampung pun join, macam mana dia boleh buat dalam filem tu? Kau tak buat, mana kau tahu? Saya banyak tengok cerita, tapi Hindi saya tak banyak tengok. Cerita Tamil saya banyak tengok. Ui, bahagia tengok cerita Tamil ni. Sebab semua happy ending. Tengok filem Tamil yang bagus, dia boleh mengasah critical thinking. Sebab kita tak boleh harga ending ni macam mana. Vijay tu dah mati, tertanam, terbenam, dah dia boleh keluar balik tau. Kau jangan. Tengok tak? Man of Steel, Superman. Dia lawan daripada planet Krypton, 3-4 orang je. Yang macam dia. Tapi tengok Rajnikan. Sekali lawan dia 3 lori, turun bawa sabit semua tu. Tu sebab saya tengok cerita Man. Sekarang ni tengoklah. Betul, dia mengasah critical thinking. Saya tengok kurubi, kurubi. Ten 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 ni nana maran ten nana kala payan ten karan ten. Okey tak nyanyi, betul tak? Engkau dah solat ya di bilik. Itu cerita apa? Payah. Saya tengok. Cerita Cina pun saya tengok. Ni wen wo ai ni on to sheng. Masih. Jadi mana ni nak wujudkan kebahagiaan? Itu dia. Kedua, rumah tangga bahagia berkat. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Anak-anak okey, result mungkin kemahiran dia bagus. Mungkin dia dapat sasiah terbaik. Dia dapat dalam kelas dia 40 orang, dia dapat nombor 3. Eh, anak aku pandai. Subjek terbaik dia bahasa Inggeris. Wow, my son. Kadang-kadang orang perempuan boleh menitis saya mata tu tengok. Anak dia konvo, dia boleh nangis. Anak dia tu dah konvo. Suami kata, kau kawal perasaan kau ni, konvo tadika ni. Bukan konvo nusti. Kau jangan bagi malu aku, boleh tak? Tak apalah. Happy anak-anak berjaya kan? Kemudian yang keempat, tanda berkat. Suasana di rumah, suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, tanda keberkatan rezeki, kita mudah nak buat benda-benda baik. Mudah nak ibadah, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang. Kita nak cari sukarelawan untuk bantu mangsa banjir. Cepat-cepat dia bagi nama. Dia mudah nak buat benda baik. Itu tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumahnya seringkali diziarahi tetamu. Ada je tetamu datang ke rumah. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin Shopee. Itu tak kira. Abang, berkat datang lagi. Tak. Itu hanya yang kita bawa masuk, jamu dia makan, apa semua. Itu bawa berkat. Dan yang ketujuh, tanda keberkatan rezeki apabila doa kita mudah dimakbulkan. Jadi, sebagai kesimpulan, tu yang ditunggu-tunggu pada hari ini. Ada yang tidur tak? Tak ada. Dia ada satu doa tau. Kalau kita cangkap kat depan, kita baca doa tu, yang belakang kan hilang ngantuk. Kita baca, ada tak ustazah-ustazah kuliah duha, syekh, ada tak? Doa ada senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil lahil taufiq wal hidayah wassalamualaikum. Ada yang salin tak tahan tu. Syak rekod. Tak, siapa yang dah tidur, wabillah taufik tegak, dah habis. Tapi saya belum baca lagi. Saya baru share je baru. Okay, kesimpulan yang pertama, kita bekerja, jangan sibuk nak kejar kekayaan. Tak usah. Kita takkan kaya. Bekerja di sektor kerajaan, takkan kaya. Saya nak tengok respon, tahu tak cakap? Bukan. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Berapa baru kaya?
Betul. Katalah tiba-tiba kami daripada Bank Islam hari ini rasa berbesar hati dengan kehadiran Syamsul Dewan. Saya umumkan semua yang hadir pada hari ini, kita akan berikan satu insentif kewangan. Kita akan bank in ke dalam akaun khusus pada mereka yang ada akaun Bank Islam saja. Kita akan berikan insentif sebanyak kita beri insentif sebanyak RM300,000 setiap seorang. Akan di bank in sebelum jam 5 petang. Saya nak tanya, dah kaya ke belum? Puan, dah kaya belum? No, belum. Itu sebab kata takkan kaya. Tapi sebenarnya kaya itu jangan tu yang kita kejar. Sebab kaya itu subjektif. Ada orang RM300,000 tu kaya dah. Ada orang tak kaya lagi. Ada orang sejuta pun tak kaya lagi. Akhirnya dalam hidup kita jangan sibuk nak kejar kaya. Tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Betul. Bila tak sihat, duit banyak pun untuk apa? Betul. Tak ada gunanya. Kedua, Nabi pesan, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi dia juga ajar, cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Dan Prophet Muhammad juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Hidup kita ni akan ada cabaran. Cabaran datang, kita gagal, kita akan melanggar integriti. Tapi kalau kita berjaya, kita akan pencen dengan jayanya, bersara dengan rekod clean, kita tidur dengan tenang, orang akan kenang kerja baik kita yang kita buat dekat pejabat. Dia tu dulu bagus, masa tu dia kerja tu, seronok, dengan dia mudah, dia tak pernah menolak kerja. So dia buat apa pun dia buat, outstation pun dia sanggup pergi. Bagus dia. Tu. Jadi, hidup kita ni antara B dan D, birth and death. Antara huruf B dan D ada tengah-tengah, iaitu C. Kita ada choice, hidup yang macam mana kita nak jalani. Kalau pilih hidup berintegriti, hidup akan tenang. Tapi kalau pilih untuk melanggar integriti, sudah tentu citra yang kata melambangkan kepribadian kita dalam masyarakat madani ini, maka kita akan gagal sama sekali. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu. Sebab saya yakin dengan tenungan dan pandangan mata, tepat tak berganjak, makna saya tidak boleh meneruskan ceramah saya lagi. Dan begitu juga saya sampai wahyu ni. 5 minit lagi. Nah, jadi saya faham. Jadi insyaAllah saya ucap terima kasih banyak, terutamanya pada pihak Bank Islam yang tak henti menaja program-program seperti ini. Teruskan usaha. Hari ini para pegawai dia semua datang, kan? Yang top-top gun pun turun hari ini. Bagus. Terima kasih banyak. Dan semua yang hadir, terima kasih banyak. Dan sucat terima kasih. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang idea laut, saman kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput hari ini. Rasa nak jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, dah selesai videonya. Dan itulah tadi Ustaz Syamsul debat yang super full kelakar, guys ya. Dan memang gak henti-henti kita ketawa ya, guys ya. Asli gak berhenti-berhenti kita ketawa. Iya, yeah. Semua yang disampaikan itu kayak fakta tapi membuat kita tuh kelakar gitu. So, yes. Saya kalau ingat masih aja ya Allah. Kadang saya tuh kalau habis dengar ceramah kayak gini, guys, saya ceritakan lagi gitu kan. Saya ceritakan kepada orang-orang, saya ceritakan kepada jemaah-jemaah yang ada di masjid, kawan-kawan saya dan lain sebagainya. Saya ceritakan lagi gitu, guys ya. Jadi itu membuat kita tuh semakin wah, senang gitu ya, guys. Allahu Akbar. Jadi ketika mendengarkan ceramah, kita dapat mengambil banyak ilmu, kita mengambil banyak nasihat, dan kita mengambil juga hiburan-hiburan di dalamnya. Hiburan tentunya yang membuat kita kelakar tapi tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.